Assalamualaikum, kita lanjutkan lagi videonya kawan. Di sini aku mulai membersihkan ikannya. Aku sayat bagian perut dan aku keluarkan isinya. Oh iya kawan, ikan ini di daerahku disebut loboso. Kalau di daerah kalian, ini ikan apa? Yang kecil-kecil aku lepas lagi ke sungai. Lanjut lagi, aku bersihkan ikannya kawan. Selesai aku bersihkan. Lanjut lagi aku buat tusukan. Aku akan tusuk seperti sate. Lanjut aku tusuk-tusuk ikannya. Ini selesai aku tusuk semuanya. Lanjut kita akan bakar. Aku ambil dulu kayu bakar. Di daerahku tepi pantai kayu bakar melimpah kawan. Apalagi musim penghujan, kayu-kayu dan ranting bambu terbawa air sungai sampai ke laut. Lanjut aku potong-potong kayunya. Ini api sudah nyala, tinggal nunggu sampai jadi arang. Di sela-sela menunggu, aku akan membuat sambal kecap. Ini sengaja aku bawa bekal dari rumah kawan. Aku bawa nasi, timbel juga, dan aku keluarkan semua bahannya. Lanjut, aku iris-iris bawang merah. Kemudian aku iris-iris tomat. Lanjut aku iris-iris cabe. Aku tambahkan lagi cabe bubuk biar pedasnya pol. Lanjut aku tuangkan kecap. Aduk-aduk biar merata. Terakhir aku tambahkan penyedap rasa biar mantul. Aku aduk-aduk lagi sampai merata. Kemudian penyedap rasa sisa aku oles-oles ke ikannya. Langsung saja aku bakar. Balik-balik ikannya biar matang merata. Kami menikmati ademnya bakar-bakar tepi pantai di bawah pohon ketapang. Ini sudah matang. Sudah matang sempurna. Tinggal kita eksekusi ke dalam perut. Momen saat makan gak bisa aku videokan karena baterai HP ku hampir habis kawan. Jadi cuma bisa ambil foto saja. Selesai sudah videonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis kawan. Tunggu aku di video petualangan berikutnya.